Bukan hukum minum air kencing unta atau makan ekor cicak untuk berobat. Dia masalah faham baik tentang minum air kencing unta. Bukan minum kucing unta kencing pergi minum gitu. Itu agak jahiliah tu. Faham? Dalam kitab-kitab hadis, satu penduduk kampung telah terkena sakit perut. Lalu mereka pun mengadu kepada Nabi. Lalu diajar supaya dicampurkan air susu unta dengan sedikit air kencingnya dan dimasak. Dibagi jadikan sebagai ubat. Faham? Perah susu tu, ambil sedikit kencing dari tuang susu, masukkan dalam susu tu, dimasak, diadun untuk diminum. Faham? Rala ni, air kencing terus minum. Air tak ke barambang semua dah. Kita hak wadah ni ikut juga, buat balik 3-4 wadah minum kanak. Nak? Anak-anak periksa ni, buat balik sepotong air kencing uta. 8E terus kawan tu boleh. Bukan ambil berkat minum kencing uta, berobat. Nabi kata, wala tatadawau binajisin, jangan berobat dengan yang najis. Tetapi pada ketika tidak ada obat yang suci, Nabi menganjurkan sedikit. Jadi air kencing dia tu diletakkan dengan susu unta. Faham tak pergi? Asyik tu. Ekor cicok makan. Ada obat ni ekor cicok? Sakit perut?